maknalah sehingga muka surat 140. Jadi beberapa soalan saya tinggalkan okay, kepada awak untuk awak jawab. Ada soalan ke nak tanya? Tak ada. Alright, kalau tak ada saya continue kepada muka surat berikutnya lah. Eh. Kepada penambahan dan penolakan vektor muka surat 142. Sorry, 41. Okay. So subtopik 8.2. Penambahan dan penolakan vektor. Okey, so di sini diberikan contoh. Oh, cuma sebelum tu tengok nota sikit pada muka surat pertama dah. Alright. Okey, nota 8.2 penambahan dan penolakan vektor. Okey, so vektor paduan. Dari dua vektor A dan B boleh didapati dengan A adalah hukum segitiga, B adalah hukum segi empat. Okey, dan dia juga boleh pakai paduan vektor untuk rumus nota nombor dua tu dah. Okey, perhatikan sini. Okey, A daripada sini ke sini A, panah-panah dia, A dan sini adalah B. Okey, dua vektor AB ni boleh digabungkan. Ataupun istilah dia vektor paduan. A dan B ni dipadukan menjadi vektor A tambah B. Iaitu bermula daripada awal, dia terus dia shortcut ke akhir. Okay, so awal akhir ni ialah A tambah B lah. Okay, so di mana-mana lah. Ada dua vektor yang bersambung, kita boleh guna shortcut. Contoh lagi. Okay, sini katakan sini A. Okay, sini B katakan. Maka dia boleh shortcut terus daripada mula ke akhir. So sini adalah vektor A tambah B. Okay, so shortcut lah. Batuan, vektor paduan ni dikira sebagai shortcut. Alright. Okey, so sama juga pada yang nota yang kedua ni, B ni hukum segi empat selari. Tengok A dan B dia bersambung tapi bersambung pada permulaan dia. So sini A bermula di sini. A pun B pun bermula pada tempat yang sama. Jadi apakah vektor paduan ataupun hasil tambah A tambah B? Jadi apa yang jadi sini dah dia copy paste. Dia copy B ni letak di atas. Maka sini pun B juga. Maka sini B dah bawah B, maka atas pun B lah. Maka paduan dia, shortcut dia terus sini. Tengah-tengah. Sama juga itu A tambah B. Pun sama kalau kita copy paste A tu sama juga. Bermaksud kalau A ni asal di sini, kita copy paste duduk sini. Ini pun A kan sama ni. So juga bila paduan dia adalah A tambah B tambah B tambah A sama lah. B tambah A dia sama dengan A tambah B. Benda yang sama. Right? Itu untuk vektor paduan untuk hukum segitiga dan juga hukum segi empat selari. Kemudian untuk nota yang kedua ni, vektor paduan yang lebih daripada dua vektor. Okay, lebih daripada dua vektor boleh didapati dengan menggunakan hukum poligon. Dia pendek kata dia samalah, segitiga ke, segi empat ke, poligon ke, sama je. Apa tujuan dia? Tujuan kita cari shortcut dia. So contoh diberikan di sini. Bermula daripada sini, mula ini mula dah. So sini akhir. Okey, bermula daripada sini, dia naik atas, ini sebagai A.
Okey, mula dari corner ke kanan, ini sebagai B. Dari turun ke bawah, ini sebagai C. Maka A, B dan C ni yang bersambung ni boleh dicari shortcut dia, iaitu direct daripada mula ke akhir. So, daripada mula terus direct ke akhir. So, dinamakan vektor inilah vektor paduan, iaitu A tambah B tambah C. Ha, dah gitu cerita dia. Okay, so vektor paduan ni secara kesimpulannya lebih kuat kita boleh sebut ialah shortcut dia lah. Walaupun banyak-banyak sisi sekalipun, dia boleh shortcut. Contoh lain dah. Contoh lain, saya ada sebuah heksagon. Heksagon ni segi 6. Alright. Katakan sini saya ada A, sini saya ada B, sini saya ada C, sini saya ada D. A sini, 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 sini. Sini saya ada E. Katakan sini saya ada F. Alright. So, andai kata saya nak bermula daripada sini, ini mula saya, katakan. Saya nak pergi sini. Ini akhir saya. So, vektor paduan saya boleh lalu dua jalan lah. Sama ada saya lalu A ke B, B ke C, C ke D, D, A ke A, B, A tambah B tambah C tambah D. So, dia jadi, kata saya bagi nombor sini lah. Kata sini saya bagi huruf P, sini Q lah. Okay, saya besar sikit lagi. Okay, so vektor PQ ialah sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Itu kalau dia lalu jalan bawah. Juga vektor PQ boleh saya cari jalan atas, iaitu sini ke sini, iaitu negatif F tambah dengan negatif E. Apa negatif? Sebab arah dia terbalik dah. Arah dia terbalik. So P ke Q tu saya boleh lalu bawah, iaitu A tambah B tambah C tambah D. Ataupun saya boleh lalu atas, iaitu negatif F tambah dengan negatif E. Kedua-duanya memberi jawapan yang sama dah. So kelebih hebat ni, awak pilih jalan mana sekalipun, jawapan dia akan sama. Awak pilih jalan jauh ke, jalan dekat ke, jawapan dia sama. Jadi kesimpulan dia, ambillah jalan yang dekat. Bila dekat tu mudah nak kira. Alright. Okay. Kemudian, nota yang ketiga, itu yang terakhir. Hasil tolak vektor, iaitu A tolak B, dia sama juga dengan A tambah negatif B. Hasil tolak vektor, iaitu A tolak B, dia sama dengan A tambah negatif B. Alright, jadi apabila nota kita tu, boleh pergi kepada pada nota hari. Nota ni yang 8.3 tak apa. Kita pergi terus pada 8.2 tadi. Muka surat 141 lah. Alright. So, penambahan dan penolakan vektor. Pada kertas grid yang disediakan dan gunakan vektor yang diberi, lukis vektor paduan bagi setiap ungkapan yang berikut. Okay, contoh diberikan sini, A adalah dia naik atas ni. Ini A, anak panah ke atas. Ini adalah B, anak panah ke bawah. Jadi dia nak 2A tolak B. Okey, 2A tolak B. Jadi mana jawapan dia sini ni? Ada jawapan sini ni. Ini dah jawapan dia. So 2A, maka kita ambil A tu, kita copy paste lah dua kali A tu. So sini sekali A, ini sekali B. A. So A tambah A akan jadi 2A. Anak panah masih lagi ke atas. Kemudian dia tolak B kan. So tadi nota tadi apa nota tadi, A tolak B sama dengan A tambah negatif B. Bermaksud apa? Dia akan terbaliklah lawan arah dia. Maka kalau B adalah ke bawah, maka negatif B adalah ke atas. So 2A tambah negatif B, maka vektor paduan kita
ialah bermula daripada titik mula, shortcut ke titik akhir. So inilah vektor 2A tolak B. Bolehkah? Ada soalan? Alright. Tak ada, saya teruskan. Kura jelah mana tu Nadira? Jawapan satu. Okey, sekejap. Okey, saya lukis balik sini untuk contoh dah tadi. So ini A kita. Okey, dua petak menyerung ke atas itu, manakala B kita sini B. Alright. Jadi soalan satu dia minta ialah 2A tolak B. Maka so first of all kita akan buat dulu 2A tolak B ni sama dengan 2A tambah dengan negatif B. Okay. Supaya apa? Kita tahu dia akan tambah juga. Tambah mana dia bersambung jugalah. Bersambung dengan negatif B. Okay, maka kita ambil A kita dulu. Ini baru A ni, dua petak ni ialah A. Soalan nak 2A. Maka panjang kita daripada dua petak ke jadi empat petak. So start sini, katakan start sini, dua petak, empat petak. Sini akan jadi 2A. Okey. Kemudian dia bersambung dengan negatif B. Negatif B ialah anak panah dia B ke bawah, maka negatif B anak panah dia ke atas. Dia ke atas kiri lah. Maka sambung saja. Ambil pensel kita, kita sambung. Sini adalah negatif B. Okey, 2A tambah dengan negatif B. Maka paduan dia sambunglah daripada mula terus ke akhir. So sini adalah 2A tolak B. Dah siap. Okey, kemudian contoh yang kedua, saya tegas sinilah. Saya tak guna kertas tadi, saya tegas sini. Sama juga soalan dia yang kedua dah, menggunakan rajah yang asal juga. Soalan yang kedua ialah 2 bracket B tolak A. Maka apa saya buat sini, saya expand dululah 2B tolak dengan 2A. Kemudian sikit lagi, 2B saya tambah dengan negatif 2A. Kenapa tambah? Sebabnya kita tahu dia paduan-paduan ni dia mesti tambah. Alright, maka kita bermula dengan 2B. B itulah dua petak menyerung ke bawah, maka bila 2B maka jadi 4 petak lah. Jadi saya ambil bermula jadi 4 petak dah. So 2, Allah sayang ini. Okay, 2, 4. Okay, sini 2B. Kemudian dia bersambung dengan 2, negatif 2A. A itu adalah ke bawah 2 petak. So negatif 2A, sorry, A itu ke atas 2 petak. So negatif A adalah 2 petak ke bawah. Dan dia nak negatif 2A. Maka ini negatif A, 1. Ini negatif
esa lagi. So inilah negatif 2 P. So paduan kita last kali kita ambil mula, ambil akhir. Sambung. So sini adalah 2 A tolok. Sorry, 2 B tolok dengan 2 A. Boleh ke? Alright. Jadi muka surat 142. Okay, 142 beberapa soalan, ada soalan A dan juga ada soalan B. Okey, saya nak tunjuk sikit sajalah. Saya tak berhajat nak buat semua. Katakan saya ambil untuk soalan ketiga saja dah. A3. A3 ialah diberikan ialah 3A tolok 1/2B. Okey, so 3A patut berubah ini, maka saya boleh ubah dia 3A tambah dengan negatif 1/2B. So 3A dah. So A tu 2 petak, kalau 3A bermaksud 6 petak. Okey. So 6 petak, saya mula sini. 1, 2, 4, 6. Sini ada 3A. Okey, kemudian dia tambah dengan negatif 1/2B, setengah B. Okey, negatif tu maknanya ke atas. Okey, setengah. B tu asalnya 2 petak menyerung. So, bila setengah maka 1 petak menyerung je lah. Ke mana B tu? Negatif B tu. So, pergi sini. Ini adalah negatif 1/2B. Okey, satu petak menyerung sahaja sebab dia setengah. Okey, maka manakah paduan kita? So paduan kita ialah daripada mula terus direct ke akhir. So ini adalah 3A tolak 1/2B. Okey. Asal besar tu tu. Alright. Besar lagi. A asalnya 2 petak, so kalau 3A jadi 6 petak, so 6 petak ke kanan. B asalnya 2 petak ke bawah. So, dia nak tu negatif setengah B. So, anak panah ke jadi ke atas. So, 2 petak ambil setengah ialah 1 petak lah. 1 petak ke atas. Maka sambung saja dari mula ke akhir, maka paduan kita, tu lah. Ini paduan kita dah. Boleh ke? Okey, jadi selebihnya soalan A lain-lain, soalan B pun tulis jawab dah. Saya tak akan tunjuk sini lah. Oh, jawab diri. A1, A2, A3, A3, A4 tu jawab. Kemudian saya tengok soalan B pula. Saya ambil satu soalan saja, saya ambil yang keempat. Okey, yang diberikan 2Y tolak 2Z, kena ikut arah ke cikgu, letak B tu di ujung kiri, salah ke? Kena ikut arah ke, kalau letak B, kalau B tu di hujung kiri. Hujung kiri kan tu, Harif? Huk B tu, kita letak ujung kiri cikgu. Bukan, kalau huk tu, huk cikgu waktu kan kan? Kalau letak kiri jadi salah kan? Kalau letak kiri jadi gana? Okey, tengoklah. Sebab Arif tanya, okay, saya cuba buat contoh Arif tanya. Okay, A anak panah dia, dia wajib ke kanan. Mula. Sini saya start sini. Okay, so A tu adalah 6 petak dah. 6 petak ke kanan. So sini adalah A. Okey. Kemudian Haris kata nak letak B tu letak di hujung kiri, maka letak sini. Anak panah ke sana. Jadi nak sambungkan mula akhir dia Haris. Sebab dia mula sama. Akhir berbeza, maka tak boleh lah. Jadi by default kita kena ambil hak ni tu
kenalih toksin ni. Kenalih. Baru boleh sambung mula dengan akhir. Kalau kita buat di hujung kiri, dia tak boleh temu mula dengan akhir. Sebab dia mula sekali. Akhir beza. Boleh hari? Boleh, boleh. Alright. Alright, kembali kepada soalan nombor 4, B4. Okay, so 2Y tolak 2Z tambah X. Maka kita tulis dulu semula 2Y tambah dengan negatif 2Z tambah dengan X. Alright. So, sentiasa bahawa tolak tu akan jadi tambah negatif. Right? Kemudian, so 2Y bermaksud 2 pet, 6 petak ke atas. Right? Okay, so, saya ambil tengah. Selamat. Y tu ialah 3 petak tu Y tu. Cuma tak jelas kerajaan dia. Y ni asalnya 3 petak. Right? Jadi, bila sebut 2Y, maka dia jadi 6 petak. So saya lukis tengah start sini jadi ne petak. 3 ne. Sini adalah 2y. Alright. Kemudian dia tambah negatif 2z. Z adalah ke bawah. Jadi bila negatif dia akan jadi ke atas. Dan 2 maka jadi 4 kali lah. 4 menyerung. So bermula di sini saya ambil 4. Satu, dua, sini empat. Sini adalah negatif 2Z. Okey. Z asalnya 2 petak menyerung ke bawah. So kalau negatif Z, 2 petak menyerung ke atas. Lepas tu dia nak 2 pula. So mana 4 kali lah. 4 petak. Kemudian akhir sekali dia tambah pula dengan X. X mana X? X adalah ke bawah. Arah dia tak berubah. Ambil saja. Sini X kita. Maka jawapan akhir kita paduan ketiga-tiga vektor tersebut ialah sambung. Okey, daripada mula sehingga akhir. Ini dia. Sini adalah paduan 2Y tolak 2Z tambah. Boleh? Boleh, boleh. Alright, beres. Maka selesai untuk lebih lah. Selebihnya awak jawablah. Alright, bawah dia soalan nombor 2. Pada kertas grid yang disediakan, lukis vektor paduan berdasarkan vektor-vektor yang diberi. Pun sama juga cerita dia. Ini contoh diberikan ni P dengan Q. Jadi soalan pertama dia dia minta 2P tolak Q. So 2P tolak Q ni bermaksud ialah tulis balik 2P tambah dengan negatif Q. So P tu adalah 2 petak menyerung ke kiri, maka 2P akan jadi 4 petak. So mana 2P ni? 2P. 4 petak ke kiri. Q asalnya ke bawah. So bila negatif Q dia akan ke atas, naik sini. Negatif Q. Maka paduan dia daripada mula hingga akhir, sambung saja mula hingga akhir. Maka inilah paduan dia iaitu 2P tolak Q. Kemudian soalan yang kedua tu mudah saja mesin. Nah, dua tu P tambah Q. So P ambil sama saling copy paste saja P ni. Kemudian sambung dengan Q pun copy paste juga Q. Situ. Maka paduan dia daripada mula hingga akhir. So sini adalah P tambah Q. Alright, maka untuk soalan A, bawah dia tu dijawab lah. Alright. Saya mahu tanya banyak-banyak, nantinya kurailah soalan awak untuk dijawab. Dah. Jadi settle situ untuk basic paduan vektor, maka kita belok 4 terus kepada muka surat 143. Right? 143. Okey, tengok soalan dia. Okey, inilah contoh soalan mirip-mirip soalan SPM ni. Tadi basic pengenalan nak teriak parut dulu berkenaan dengan paduan vektor, vektor negatif dan sebagainya. Okey, hari ni contoh diberikan, contoh yang pertama ni, rajah menunjukkan
segitiga PQS diberi, dia kata QR nisbah QS. Okey, saya besar sikit lagi dah. Kalau ada boleh print tu baguslah, boleh tengok dah. Okey, dia kata QR nisbah QS ialah 2 nisbah 3 dan PQ ialah 4X, PS adalah 6Y. Jadi soalan dia cari dalam sebutan X dan Y. Pertama diminta QS, kedua diminta PR. Maka kita tengok dulu. Ya, mana kita dah? Okey. Kita cuba rujuk rajah dulu dah. So dia kata sini PQ nilai dia adalah 4X, sini 4X. Kemudian PS dia kata ialah 6Y. Sini 6Y. Ingat balik dah, rajah ataupun anak panuh tu memainkan peranan penting. Bab vektor anak panuh, okey, sangat kritikal lah. So PQ dengan PS, dan dia kata QR nisbah QS ialah 2 nisbah 3. Maka sini adalah 2 sini ni. Sini adalah 1 dah. Mungkin 3 dah. QR tu 2, QS tu adalah 3. Maka RS adalah 1. Kita zoom sikit lagi. Okay, so QR 2, RS adalah 1. Jadi soalan minta QS. Jadi QS jalan dia, QS tu shortcut dah tu, QS shortcut. Jadi jalan jauh dia ialah QP tambah dengan PS. Dan maka kita tulis mula, tulis jalan dulu. So QS ialah QP tambah dengan PS. Dah. Kita ambil jalan jauh dulu, jalan yang ada nilai lah. Kalau direct pada Q ke S tak ada nilai. Ada nilai X, nilai Y tak ada, maka kita ambil jalan jauh. QP tambah dengan PS. Maka QP ialah negatif 4X. Apa negatif? Sebab arah dia bertentangan. Kemudian PS ialah 6Y. So, 6. Dah siap. Cumanya jawapan dia bagi tu, hot Y tu depan, X sebagai sama je lah. Dua ni benda yang sama ni. Saya buat negatif 4X tambah ne-Y, dia buat ne-Y tolak 4X benda yang sama dah. Boleh ke? Boleh, boleh. Alright. Jadi sini nak cerita dia, sini tengok kalau dia QS, bermakna dia mula dengan Q, dia berakhir dengan S. Maka jalan kita pilih tu, dia mesti bermula dengan Q, dia mesti berakhir dengan S. Baru betul. Alright. QS ni mula, ini adalah akhir. So jalan mana nak pergi pun ikutlah, jalan jauh ke dekat ke, jalan tiga jalan ke, empat jalan ke, janji dia mula dengan Q, dia berakhir dengan S. So sini bagi soalan nombor satu ni, Q ke S, jalan dia ialah Q ke P, tambah dengan P ke S. Alright, kemudian soalan yang kedua dia minta PR. So PR di sini. So PR jalan dia ialah PQ tambah dengan QR ataupun boleh juga PS tambah SR. Okay. Jadi cuba dapat di sini. Dia nak soalan ni ialah PR. Jadi saya sebut tadi bila dia mula dengan P dia akhir dengan R. Maka jawapan yang dipilih oleh skema ialah PQ tambah dengan QR. So PQ ada dah 4X tambah QR. QR adalah nisbah dia iaitu 2/3 daripada QS. So adalah 2/3 daripada QS. Maka dia pun ambil QS daripada jawapan A tadi, satu tadi masuk sini. Maka 4X tambah 2/3 bracket 6X tolak 4, sorry 6Y tolak 4X. Kemudian dia expand. Dia expand ni cuma dia tak tunjuk expand lah. Jadi expand dapat apa sini? 4X. Okay, tambah dengan 4Y.
tolok dengan 8 per 3 X sebenarnya lah. Yang dia expand dulu. Kemudian baru dia kira balik sini 4 X tolok dengan 8 per 3 X dapatlah 4 per 3 X. So, dia pakai dia macam ni 4 per 3 X tambah 4 Y. Okey, ada soalan dah nombor 2 ni. Yalah kerana. Boleh ke? Kita ada respon ni. Boleh, boleh, boleh. Okey, yang tu kalau dipilih jalan PR, iaitu PQ tambah QR. Tadi saya kata pilihlah jalan mana sekalipun, syarat dia mula dan akhir dia sama, maka jawapan dia sama. Jadi andai kata saya pilih PR, saya pilih jalan-jalan kanan dia, iaitu PS tambah dengan SR. Betul kau tak cek apa sama kau tak capai dia. Dah. So PS dia mula dengan P, dia akhir dengan R sama je ni. Yang pihak tadi yang diberikan oleh buku ialah PQQR. Saya pilih PSSR. Maka saya pun mengganti ni. PS ialah 6Y. So SR ialah 1 per 3 lah. Okey, SR tu 1 per 3 daripada SQ. 1 per 3 daripada SQ lah. Berapa SQ? Sebab anak panah dia SR tu ke kiri, maka SQ pun ke kiri lah. Saya tak ambil QS, saya ambil SQ. Okey, maka saya berganti nilai. So, sini 6Y tambah 1 per 3. Mana SQ? Ada tak SQ? Ada SQ pada soalan kita? Ada kan ni? Kita ada ni pada soalan satu tadi adalah QS. So bila SQ kita tukar tanda je lah. Okay, SQ kita tukar tanda. Bermaksud kalau 6Y jadi negatif 6Y. Kalau negatif 4X tukar jadi positif 4X. Apa bertukar tanda? Sebab bertukar arah. Saya ambil daripada S ke R ataupun S ke Q. Jawapan tadi adalah Q ke S. Okey, maka saya pun cuba expand. So 6Y sini, darab 2 ni dapat negatif 2Y. Dan darab sini pula, kita dapat positif 4 per 3X. Kemudian, Y 2 tu ni boleh kita tolok. So 6Y tolok dengan 2Y tu ambil 4Y. Tambah dengan 4 per 3X. Sama kau duk jawab dia? Sama tak? Sama. Jadi pilih jalan mana sekalipun, kalau betul kira, insyaAllah jawab kita sama. Jangan pelik lah kalau orang lain guna jalan lain, guna jalan lain. Contohnya awak daripada rumah awak, daripada sekolah lah. Mah amin pergi Kota Baru. Ada orang direct lalu ke apa tu? Pada Netel tu direct terus ke Binjar tu ke Bekir Kota Baru. Ada orang lalu ke Paus Miller, lalu ke Budi semua tu. Lalu ke Panji Kota Baru. Ada orang lalu ke Bacok dulu pusing ke Melor semua Kota Baru. Boleh ke? Betul belakang tu. Siapa belakang ke destinasi? Cuma jalan dia berbeza. Ada. Itulah perumpamaan dia vektor ni. Pentingnya mula
dengan akhir. Kalau mula di sekolah, akhir terbaru ikutlah jalan mana pun janji rapat ke terbaru. Jalan mana sekalipun akan menghasilkan jawapan yang sama. Telah dibuktikan di sini, kalau PQ tambah QR sama dengan PS tambah SR. Cumanya paling kritikal kena tengok tanda dia. Bila arah dia berbeza, maka tanda dia ataupun positif negatif dia bertukar. Alright. Cerita dia tu contoh. Okey, saya pergi kepada soalan B lah. Okey, dengan siap jawab diri lah. Alright. Rajah menunjukkan segi 4 KLMN, dia kata PL sama dengan NQ. So, sini dua ni sama. Dan dia kata KP sama dengan 2 per 3 KL. KP adalah 2 per 3 KL. Jadi, pecahan tu kita tukar kepada nisbah lah. Kenapa lah. Okay, mungkin juga kita modify sikit ya. KP per dengan KL sama dengan 2 per 3. Kita modify. Bukan tukar pada nisbah, kita modify. Kita pindahkan KL tu ke bawah. Ke kiri jadi bawah, jadi bahagi lah. So, KP adalah 2, KL adalah 3. Bermaksud, KP sini 2 bahagian. PL ni berapa bahagian PL? So, 1 bahagian. Terima kasih. Okay, KP 2 bahagian, PL 1 bahagian. Menjadikan KP 2 bahagian, KL 3 bahagian. Alright, itu maklumat yang diberikan. Settle ni, maka boleh jawab soalan kita. Jadi mana-mana bab ni, pertama sekali kena faham maklumat yang diberikan. Okay. So, diberi bahawa NM ialah 6X dan NK adalah 4Y. Ungkapkan dalam sebutan X dan Y KP. So, ini minta pertama untuk KP. So, KP ialah 2 per 3 KL. Ada di sini ni. Nah, saya ambil tu. KP adalah 2 per 3 KL lah daripada atas tu. Alright. KL, dia akan sama dengan NM. Okay. So, 2 per 3 NM. Sebab apa sama eh? Sebab dia sebuah segi 4 lah. Segi 4, maka KL akan sama panjang dengan NM. Nah, so maka NM ada dan nilai dia iaitu 6X. Maka 2 per 3 darab dengan NM iaitu 6X. So dapatlah 4X. Dah siap. KL dia sama panjang dengan NM sebab dia sebuah segi 4. Manakala NK akan sama dengan ML. Eh. Alright, itu selesai soalan nombor 1. Tak payah tanya dah. Corang semula. Kemudian soalan yang kedua, B, kedua. Dia minta PQ. So, PQ. Tadi saya sebut nak guna jalan mana pun terpulang. Boleh berlaku. Jadi, so PQ saya pilih jalan ke kiri. So, P ke K tambah K ke N tambah N ke Q. Nah, dah. Saya nak, asal saya nak P ke Q. Jadi, jalan yang saya pilih, jalan ke kiri itu P ke K. Lepas tu K ke N, kemudian N ke Q. Alright. Jadi mula saya mula di P, akhir saya di Q. So sama seperti mana soalan lah. Yang penting mula dengan akhir sebab tidak. Maka so P ke K ataupun PK, ada tak lagi PK? Ada dah pada soalan satu tu. Soalan satu adalah KP.
So kalau PK maka bertukar tanda, iaitu negatif 4X. Mari sini. Kemudian tambah dengan KN. KN apa? Ada nilai KN tak? Berapa KN? Negatif 4Y. Negatif 4Y. Terima kasih. Yang diberi itu NK adalah 4Y, maka KN ke negatif 4Y. So, negatif 4Y. Kemudian tambah pula dengan NQ. 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 Berapa NQ tu? Okey. Tadi kita kira ada KP tadi, kita kira KP adalah 4X tadi. Sekejap. KP tadi kita tahu dah nilai dia adalah 4X. Ini adalah 4X K ke P. So kalau KP 4X, maka berapakah panjang PN ni? Apakah vektor bagi PN? 2X. 2X. Okay, kalau KP adalah 4X, maka PL adalah 2X. Sebab apa? Sebab total dia adalah net X tu. Eh, maka dia, tadi dia sebut, dia kata dia KPL sama dengan NQ. Maka sini pun akan jadi 2X sini. 2X di sini. Jadi maka tambah dengan 2X. So maka jawapan akhir kita ialah negatif 4X tambah 2X hujung tu akan dapat negatif 2X. Okay, tambah tolok, tolok 4Y. Okey. Boleh? Itu kalau saya pilih P ke K, K ke N, N ke Q. Okey. Berapa 2X ni? Negatif 2X lah. Okey, sebab negatif 4X tambah 2X, negatif 2X ni. Itu saya pilih daripada ke kiri dah. Bermula P ke kiri. P, K, K, N, N, L. Kalau saya ditakdirkan awak ada antara awak pilih ke kanan, iaitu PL, LM, NQ. Dah. Alternatif dia. Sebab sini atau. PQ juga dipilih jalan ke kanan, iaitu P ke L dulu, tambah L ke M, tambah M ke Q. Okey. Masih lagi membincangkan soalan yang kedua ni dah. Bukan soalan ketiga, kedua lagi. Cumanya jalan yang berbeza saya tunjuk sini. Jadi PL telah ada 2X. Termasuk 2X sini. LM. LM adalah negatif. Okay, negatif 4Y. Tambah negatif 4Y. Kemudian MQ. Okey, tadi tak ada di sini 2X, maka sini 4X. Ke kanan 4X. Maka MQ adalah negatif 4X. So, tambah dengan negatif 4X. Maka, so 2X tolak 4Y tolak 4X. Maka jawapan akhir kita akan dapat sama, iaitu negatif 2X tolak 4Y. Sampai dia sama. Okay. Maka janganlah pelik beliau lain, pilih jalan lain benda kita. Cumanya kalau periksa nanti, kalau ada jalan hok pendek, ambillah jalan pendek. Jangan ambil jalan panjang. Kalau periksa lah. Eh, sebab kita nak jimat masa. Satunya jimat masa, yang keduanya kita nak mengurangkan ruang berlaku kesalahan. Apa header lah, kalau panjang kiraan kita, maka banyak ruang boleh berlaku careless mistake. Tukar tanda, lupa nak tanda, sebagainya lah. Kalau pendek tu, dia ringkas sikit lagi ruang berlaku kesalahan tu. Ada? Macam gini lah.
Macam orang kalau kecek banyak, dia banyak dosa dosa mulut dia. Kalau duduk dia, dosa mulut tak banyak. Kalau kecek banyak ni, ngupak ada, ngata kat orang ada fitnah, ada banyak macam lah. Dah. Kalau duduk sahaja, duduk senyap, ya tu lah, dia kurang sikit dosa mulut dia tu. Beginilah. Kalau banyak pengira dia, perumpamaan dia, ada. Panjang kiraan kita, maka banyak ruang berlaku kesalahan. Banding pendek pengiraan kita. Jadi bila ada dua pilihan antara panjang pendek, pilih yang pendek. Baik. Alright, dan soalan terakhir yang ketiga, dia minta PM. Tiba-tiba pulak dia cross PM. So PM, saya buat sebenarnya lah atas dia tegur dah. So PM sama dengan PL tambah dengan LM lah. Mula dengan P, akhir dengan M. So PL ada dah tadi 2X. So LM adalah negatif 4 watt. So tambah negatif 4 watt. Maka 2X tambah tolok ialah tolok 4 watt. Dah siap. Okey, boleh ke? Tak ramai boleh. Hari dah ni. 30 hari dah lebih kurang. Okey, fantastic. Mana orang lain ni? Ni cocok ke itu? Cocok dia? Tak apalah cocok nak kena ada alasan. Tapi hopefully boleh, boleh follow tengok YouTube lah. Bukan ingat pencik saya dah, supaya awak tidak ketinggalan. Alright. Kalau orang lain dia buat YouTube tu dia ada suruh subscribe, suruh like. Saya tak ada pun saya bagi godogo gitu ya. Alright, so nombor 4 muka surat 144 sama juga cerita dia dah. Page 144 tu juga soalan-soalan lain lah. Okay, yang berkaitan dengan hasil tambah okay, vektor ni juga. Okey, kemudian 145 pun sama sambungan, 146 pun sama, 147 pun sama. Banyaklah saya berjawab ni. Okey, so boleh jawab semua tu sehingga 147. 148 saya belum tunjuk lagi, itu adalah vektor pada satah chartes. Itu unik sikit. Alright. Jadi, kita tengok berapa soalan ni. Tengok contoh sini dulu. Alright, so dia sama tadi juga, cuma dia lebih kompleks lah. Banyak lagi cabai-cabai dia, banyak lagi info yang diberikan. Contoh sini lah. Okay, contoh yang pertama bagi muka surat 144. Okay, dia kata pada dalam rajah PNQ dan QNST adalah garis lurus PNA dengan QNST garis lurus. Dan dia kata PQ adalah 7X, QR adalah Y, QN sama dengan NT, kemudian SR sama dengan 3/7PQ, dan QS sama dengan 5/7QT. Oh, banyak info dah bagi ni. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 info dia bagi dah. PQ 7X, QRY, QN sama dengan NT, SR sama dengan 3/7PQ dan QS sama dengan 5/7QT. Jadi soalan dia, mari soalan dia. Ungkapkan setiap vektor berikut. Okay, dalam sebutan X dan Y yang pertama dia minta QT. Okay, so QT, dia minta Q ke T. Okay, dalam A1, A tu ni nak ni QT dah. So QT ni berarti perhatikan pada info kita, ada dah mana info kita ni? Iaitu QS sama dengan 5/7QT. Maka kita ambil QT sama dengan 7/5 QS lah. Seperti sini ni.
QT sama dengan 7 per 5 QS. Apa yang berlaku ialah dia pindahkan 5 per 7 tu. Ambil QT sebagai perkara rumus. Maka per 7 akan jadi darab 7, 5 akan jadi bahagi. So 7 per 5 QS. Lepas tu pula QS, adakah ada QS? Mana QS? QS ialah, okey, cuma sini dia tunjuklah ni, dia tak tunjuk pada kita main mana Y tolak 3X tu. Jadi sebenarnya sini 7 per 5 QS itu sendiri ialah QR tambah dengan RS. Okey. So QR tambah dengan RS. Lepas tu berikutnya 7 per 5 QR ada dah iaitu Y. Okey. Kemudian RS. Adakah ada RS? Mana RS? Ah, sini pula ni, mari ni. Dia guna hak ni pula. Eh. So RS ialah, sekali lagi duduk sini, negatif 3 per 7 PQ. Alright. Pertama sekali QR ambil teguh iaitu Y. So RS diambil negatif 3 per 7 PQ. Kemudian sikit lagi 7 per 5 Y tolak 3 per 7 dan PQ ada di sini. PQ mana PQ ni ada ni? Tak turun sini. PQ adalah 7X. Maka 7 ni boleh potong dengan 7 ni. Maka dapatlah jawapan akhir kita 7 per 5 Y tolak 3X. Rupanya panjang soalan A ni. Kemudiannya jawapan tu sengih jawapan tu. Apa yang diberikan oleh buku dah. So bermula dengan QT sama dengan 7 per 5 QS. QS tu pula jalan dia adalah QR tambah RS. Lepas tu QR ambil teguh Y, manakala RS adalah negatif 3 per 7. Mari mana, mari sini. Apa negatif? Sebab arah dia berbeza. Eh? Yang dibagi tu SR, kita nak RS. So negatif lah. So negatif 3 per 7 PQ dan PQ itu sendiri telah ada dan nilai diberikan 7. So negatif 3 per 7, darab 7X dapat negatif 3. Maka ini jawapan akhir kita. Untuk soalan 1A. Cikgu. Ya. Macam kalau kita tengok soalan kan, lepas tu kita tunggu buat jawapan ya macam S ke R tu kita cari dah jawapan ya. Lepas tu kita bakal bubuh lalu dalam soalan ni. Markahnya sama ke? Untuk ni skalanya sama dah. Right. Selagi untuk maklumat awak, dari segi pemarkahan dah. Ini kompleks dah. Segi penafsiran mudah. Saya patah balik pada page yang sebelum. Okey. Contoh soalan tidak ada. Soalan ni. Soalan ketiga ni. Saya ambil soalan ni dah. Yang ketiga tu iaitu PM. Dalam proses PM nanti. Ya. Yeah. So dari segi pemarkahan dia kalau ikut KBSM sebelum ni. Dan saya beranggapan KSSM sama juga. Cara tulis PL tambah LM ni tulis ni pun dapat satu markah dah ni. Awak tulis jalan ya. Tulis jalan yang betul PM sama dengan PL tambah LM. Tulis tu dapat satu markah dah. Kemudian jawapan akhir sini selagi satu markah. Dapat dua markah dah situ. Dah. Jadi pentingnya buatlah jalan yang betul. Kalau salah jawapan pun at least dapat ada markah pada jalan. Okay, pada paduan vektor. Okay, so sini anda kata kira salah sini, potong sini dapat sama markah pada jalan tu. Kalau tak buat jalan, contoh ni ni, tak sebelah sini. Tu awak buat PM sama dengan jawapan tu. Awak buat negatif 2X tolak 4Y. Dahlah sini salah dah.
jalan pun tak ada markah juga, sebab tak ada jalan. So dapat kosong markah sini. Kalau buat jalan, betul jalan dapat kosong markah dah. Setidak-tidaknya kalau salah jawapan, maka pada jalan tu dapatlah kosong markah. Jadi amalkan diri kita buatlah. Jadi balik pada soalan Narira tadi. Contoh ni tadi, kalau nak buat, kita kira dah pada rajah kita dah kena tu, tak apa beres lah, tu sini. Terus seperti mana dia bagi ni, terus bagi jawapan setengah jawapan ni. Tak ada masalah. 75 terus Y tolak 3X. Beres je. Cuma setter editor ni memang mari mana Y tak dekat tu, mari sini. Ini cerita dia. Boleh? Boleh? Okay, sebabnya ungkapkan ni dia untuk salah satu ni, istilah dia ungkapkan ni sebenarnya dia tak perlu sangat kiraan dia tu. Pentingnya jalan dengan jawapan akhir ya. Perhatikan semua jalan kira dia ada jalan dia. Dia mulakan dengan jalan dulu. Contoh soalan A tu dia mula QT sama dengan 75 QS. Soalan B dia mula PN sama dengan PQ capur QN. Soalan yang ketiga C. NA dia mula jalan dulu. Ha, jalan ni dia mesti tunjuk dulu dah. Alright. Boleh situ? Alright. Soalan B pula. Soalan minta PN. Jadi PN adalah dia pilih jalan PQ tambah QN. PN ialah dia pilih PQ tambah QN. So ni nak soalan dia nak PN dia ambil ke kanan. P ke Q, Q ke N. Jadi kalau awak gelenyah nak ambil ke atas, okay, gelenyah lah. Pilihan di tangan anda tak? Ambil PT tambah TN katakan. Dari segi jawapan akhir memang betul, cuma payah, senang payah je lah. Payah sikit PT, berapa PT payah sebab PT tak ada nilai PT. Eh, so ada nilai PQ, ada nilai ada. Betulnya lah. Jadi pilih mana yang mudah kita lah, mudahkan hidup kita. Jangan pilih yang payah. Eh, alright. Jadi sini apa yang dia pilih ialah PQ tambah dengan QN. Kemudian PQ ada dah nilai dia, itu 7X sini. Ada dah. Kemudian QN adalah separuh. Okey, separuh daripada QT. Main mana eh? Okey. Tadi sini dia kata, saya pandang ini. Dia kata info yang ketiga ni dia kata QN sama dengan NT. Nah, maka sini QN ni dia sama panjang dengan NT. Sama panjang ni. Nah. QN sama panjang dengan NT. Kemudian QT ada dah tadi QT. Pada soalan A tu kira dah QT ni. Jadi kita nak sahaja QN. Maka QN adalah separuh. QN adalah separuh. 1/2 daripada QT. Okay, so QN adalah separuh daripada QT. Maka separuh ni ada masuk sini ni. Ha ni, tiba-tiba masuk. Ini dia masuk ke sini. Okey, 1/2. Tiba-tiba bracket 7/5 tu main mana? Main daripada QT. 1/2 QT. Ha dah, tu dia. Kita besar balik semula. Okey, setengah QT. QN ialah 1/2 daripada QT. So 1/2 bracket QT dah telah dikira pada soalan A itu 7/5 bracket Y tolak 3X. Okay, lepas tu dia expand 1/2 darab 7/5 dapat negatif 7/10. 7/10Y tolak dengan negatif 21/10X. Lepas tu ni boleh kira dua ni ni. 7X tolak dengan 21/10X dapatlah 49/7X. Jadi tinggal jawapan gini pun betul dah ni sebenarnya. Pun betul dah. Cuma jawapan ni dia bagi dalam bentuk factorization, pemfakturan. Okey, tinggal harap dapat 49/10X tambah 7/10Y pun telah betul. Okey. Ada soalan? Untuk PN. Okey.
Dia soalan ni banyak dah. Lepas nak jawab lah. Tak payah bertanya saya. Okey, dah seterusnya NR. So NR mana jalan dipilih? Tengok jalan dipilih. NR ialah NQ tambah QR. Okey, so kadar rajah kita dia nak NR iaitu NQ tambah QR. Maka sini kita tengok pada jawapan yang tunjukkan. So NQ adalah negatif setengah juga. Okey, bapa negatif sebab arah berbeza ni. Negatif sebab arah berbeza. Negatif setengah daripada QR tadi iaitu 7/5 tadi. Cara QT tadi. NQ sebenarnya ialah negatif 1/2 QT. Ada. Ini yang tidak ditunjukkan. Tapi tahulah NQ ialah setengah daripada negatif setengah daripada QT. So sini adalah negatif setengah. QT tak adalah iaitu 7/5. Y tolak 3. Okay. So, sini. Kemudian tambah QR. Dah ada dah itu Y. Dan dia expand juga sini. Expand. Kemudian kirakan Y ni. Negatif 7, 10, 10. Tambah dengan Y. So dapat 3/10 Y. Tambah dengan 21/10 X. Maka ni pun betul dah. Tapi soalan ni dia rajuk sikit lagi. Dia faktorkan pula. Okey, so pilihan lah mana-mana boleh baca. Kalau saya tinggal sini, kalau saya tinggal situ. Apa tu pun ikut awak lah. Eh. Kemudian so lagi, apa so nanti, kalau perhatikan dah. NR ni dia buat ada anak panah atas kepala. Saya tak tunjuk pun anak panah atas kepala tu. Kemudian Y tu dia tunjuk ada tilda bawah. X pun ada tilda bawah. Sebenarnya benda ni tak ada mempengaruhi pengiraan kita. Markah pun tak efek pun. Tak tunjuk pun tak apa sebenarnya dah. Setakat ni lah. Setakat saya dapat tanda ni tak pernah berlaku isu markah korea sebab tak ada anak panah ataupun markah korea tak ada tilda. Okay, sebabnya ada cikgu-cikgu di luar, dia ajar. Dia kata anak panah tu kena buat betul anak panah tu. Contohnya saya pernah dengar cikgu ngajar lagi YouTube juga gini. NR, dia kata anak panah mesti gini. Kalau buat anak panah gini, dia kata anak panah ada tajir atas bawah gini, salah dia kata. Lain tu. Dia mesti gitu anak panah. Kita sungguh ikut ajar. Setakat saya ingat saya tanda ketah beberapa tahun ni, tak ada lagi lembah kisur lah. So, benda tu sunat sajalah. Benda yang sunat harus. Kalau sunat ada markah, harus ni buat tak apa, tak buat apa-apa. Alright, selesai situ. Kemudian soalan yang kedua. Okay, dia kata seterusnya cari nisbah PN dengan NR. Okay. Yang kedua dah. Soalan terakhir lah untuk hari ni. Okay, dia cari nisbah PN dengan NR. Perlu ingat untuk bab ni, soalan dia akan berkait. Soalan atau jawapan daripada satu akan digunakan pada dua. Dia akan bawa turun, bawa turun, bawa turun dah. Pengiraan kita tu. Kalau salah di atas, maka di bawah tu dia akan jadi kekurangan lah. Andai, walaupun markah ada juga markah pada pengiraan tu, jalan kerja ada. Markah K kerja tu ada. Semuanya dia efek pada markah jawapan lah. Andai, jadi kena beraluh molek. Dia betul belakang baru cuman markah penuh. Alright, jadi soalan terakhir tadi ada nisbah PN dengan NR. Maka sini PN telah dikirakan tadi. Mana PN? Okay, saya pergi sini. Ini PN dah. So PN daripada kiraan tadi pada soalan 1B. PN ialah 7/10. Okay, 7X tambah Y. Manakala NR ni ialah 3/10 7X tambah Y. Soalan nak PN nisbah.
PN nisbah N up. Iaitu sama juga dengan nisbah-nisbah ni ialah sama dengan pecahan lah. Per ada. Jadi sama juga dengan PN per dengan N up lah. Okay, so sama dengan PN ambil 7 per 10. 7X tambah Y per dengan 3 per 10. 7X tambah Y. Maka ni boleh potong. Okay, hak ni pun boleh potong. Maka tinggallah PN per NR sama dengan 7 per 3. Oleh sebab itu PN nisbah NR sama dengan 7 nisbah 3. Ada. So saya buat ni jalan saya sedikit berbeza dengan jawapan. Okay. Diberikan sama aja pakai dia. Skema dia kan dia kata 7 per 10 dan 10 per 3 NR. Jadi nak buat cara mana pun boleh. Alright. Jadi jawablah soalan-soalan yang ada dulu sehingga muka surat 145 dah. Eh sorry. 147 tadi. 148 termasuk berikutnya sudahlah. Ada soalan dah ni. Contoh ni. Sebenarnya bab vektor ni adalah antara bab yang mudah dapat markah. Okay, saya pergi mana-mana sekolah sekalipun, kalau kelas-kelas ujung tu pun bab vektor ni antara bab yang dipulun. Okay. Bila pulun tu maknanya peluang dapat markah tu tinggi. Pada bab vektor. Bab vektor ni sebab dia nampak. Okay, tapi penting sekali ialah latihan. Latih tubi tu mesti banyak. Orang kaji dan sebagainya lah. Kalau buat-buat soal-soal lagi ni, nak agak kau dapat jawab soal SPM, payuh jauh lagi lah. Ibarat langit yang bumi. Dia mesti latih banyak lah. Mana-mana bak sekalipun. Alright. Jadi kalau tak ada soalan, saya habis sini lah untuk hari ni. Sebagai ni, kita jumpa balik pada pagi esok pukul 11 insyaAllah. Alright, so ruang masa yang ada ni daripada pagi ni sehinggalah pagi besok tu boleh bahan buat latihan ni, boleh bertanya. Ada masalah. Alright, so itu saja. Tolong isi link kehadiran. Jangan lupa pula sebab ada pajak tengah tu. Habis kelas ada petai tu. Cikgu, saya lupa nak isi kehadiran. Okay, saya atas ada report ke PKP tu ke pentadbir. Jadi payuh sikitlah nak ngajar tu. Tu sebab saya habis-habis, saya habis awal seminit dua sebelum masa saya habis. Supayanya dia isi kehadiran dan tidak mengganggu kelas berikutnya. Saya tak minat kelas saya diganggu, saya tak minat ganggu kelas orang lah. Pesen saya. Kalau habis 12 suku, saya habis underdog kalau pilih masa bersemuka tu. Saya jarang lajuk kelas. Okay, sebab nanya ke cikgu selepas tu pula nak ngajar. Alright, so itu saja. Terima kasih pada yang hadir. Tahniah. Okay, jumpa lagi pada besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.